Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petualang gaib semuanya. Terima kasih malam ini kita bersama lagi ya. Terima kasih banyak. Kali ini insya Allah kita akan mencoba menguak sebuah misteri tentang rumah ya. Kita berhubungan dengan rumah. Nah, kenapa? Karena di Indonesia ini khususnya, bahkan sebetulnya bukan hanya di Indonesia ya, di luar Indonesia, di Asia ini beberapa memakai cara, memakai teknik ya, atau memakai adab, tata cara. Apa itu ya, tentang membuat rumah ya. Nah, jadi saat membuat rumah itu biasanya kita memakai cara sesuatu atau kula nuwun atau permisi dulu kepada makhluk yang ada di wilayahnya. Nah, kalau dilanggar apa yang akan terjadi? Nah, itu yang akan kita cari tahu. Dan kalau seandainya dilaksanakan, apa yang akan terjadi? Itu yang akan kita cari tahu. Bahkan terkadang begini ya, posisi pintu terkadang itu jadi perdebatan ya, atau jadi pola pandang yang berbeda. Posisi pintu, posisi jendela, itu biasanya menjadi suatu tolak ukur. Nah, ada apa dengan itu? Nanti kita coba cari tahu. Intinya banyak sih tentang rumah, tentang lokasi menghadapnya kemana. Itu biasanya jadi sesuatu yang cukup penting untuk masyarakat kita khususnya ya. Nah, kita coba cari tahu ada apa dan pengaruhnya apa, kenapa harus begitu. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri ya. Karena saya pun termasuknya ya. Saya pun termasuk diarahkan kalau bisa madepnya ke sini. Nah, ya udah saya ikut aja gitu. Tapi memang kalau secara apa ya namanya? Ilmu apa ya bingung. Metafisika bukan. Ya kehidupan aja ya, ilmu kehidupan. Terkadang memang rumah itu posisinya berbeda. Ini misalkan ini satu orang ya. Satu orang tinggal di rumah ini. Keadaan ekonominya begini. Ketika orang ini pindah ke rumah itu, posisinya berbeda, ekonominya pun ikut berbeda berubah. Nah, saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Nah, makanya kita coba cari tahu ada apa. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, ketika rumah ini menghadap ke sana, lalu kita pindah ke rumah baru, menghadapnya beda, biasanya itu suka ada perbedaan ke kitanya. Nah, ada apa? Itu di situ ada apa gitu ya, nanti kita coba cari tahu. Terima kasih. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dibantu di share sebanyak mungkin. Insyaallah dengan Anda menonton acara ini, insyaallah Anda ikut membantu masyarakat yang tidak mampu. Kenapa? Karena hasil dari YouTube insyaallah kita bantu salurkan. Nah, untuk Anda yang di grup Facebook mungkin melihat waktu kegiatan kita membagikan santunan, nah itu ada juga donatur langsung, ada juga dari hasil YouTube kita gabungkan gitu. Dan insya Allah kedepannya kita membantu juga di luar daerah ya, semoga rezekinya makin banyak agar kita bisa membantu di luar daerah juga itu. Karena sebetulnya memang itu tugas kita juga bersama ya, selain pemerintah kita juga wajib gitu. Secara sosial kita juga wajib membantu saudara-saudara kita. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, mungkin pemerintah belum sempat menyentuh ke arah situ. Ya. Bukan enggak ada niat ya. Ya wallahu alam sih, saya enggak tahu. Pasti niat mungkin ada. Namanya wakil rakyat pasti mereka ada niat. Tapi mungkin belum sempat menyentuh ke arah situ karena kan banyak prosedur juga mungkin ya. Nah, tapi yang lebih wajibnya kita dulu yang terdekat. Usahakan bantu saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan ya. Karena biar bagaimanapun itu kewajiban kita, apalagi kita sedang ada rezeki ya. Kita perhatikan. Karena kembali insya Allah suatu saat kebaikannya akan diterima, baik itu ke kita atau ke anak kita atau ke cucu kita. Biasanya pasti mengalami kebaikan hasil dari kita yang menanam. Jadi ayo kita berbuat kebaikan. Perhatikan di lingkungan kita biasanya ada aja ya. Itu.
Ya udah, kita langsung aja ya. Udah malam juga. Kita coba satu. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau ada pertanyaan terhadap kalian. Mau bantu jawab saya? Ya, enggak apa-apa. Tentang kegiatan kalian atau juga tentang kalian kan menempati bumi ini ya, dan kalian menempati bumi ini bersama-sama kami, berdampingan bersama kami. Jadi ada yang saya ingin cari tahu, karena apa? Katanya saat membuat rumah, kami manusia saat membuat rumah katanya suka ada campur tangan kalian. Nah, jadi kami ingin tahu tentang itu. Apakah kamu ikut turut serta dalam pembangunan rumah manusia? Iya. Iya. Gitu. Iya katanya. Kenapa kok ikut serta? Memang ada apa? Memang kenapa? Kalau tidak permisi. Kalau tidak permisi. Kalau tidak permisi kenapa? Kalau tidak permisi kenapa memangnya? Mengganggu. Mengganggu? Kenapa? Kok mengganggu? Tempat main. Tempat main. Tempat main. Tempat main. Oh, tanahnya tempat main kamu. Gitu. Terus? Kan itu juga dipakai untuk kami. Apa kalian gak pergi? Emang kalian gak pergi ke yang jauh? Kalau permisi, kami pergi. Oh, kalau permisi kamu pergi. Tapi ada yang sudah permisi, tapi kalian masih aja mengganggu katanya. Kenapa itu? Beda golongan. Terus kamu tahu gak tentang letak rumah? Kan suka ada rumah yang menghadap ke arah mana gitu. Kenapa bisa begitu? Kamu tahu nggak tentang itu? Itu bukan urusan. Oh, kamu nggak tahu ya? Coba cari tahu kamu ke teman kamu. Kamu boleh tanya ke teman kamu? Kenapa kok kalau rumah tuh menghadap kemana gitu? Emang pengaruhnya apa? Emang kenapa gitu? Dia sedang bertanya sepertinya. Ada? Apa? Jawabannya apa? Apa kata dia? Dia menjawab enggak? Enggak, saya maunya dari kamu. Kenapa posisi rumah itu harus berubah-ubah? Memang apa pengaruhnya kepada yang menempatinya? Sering sakit. Hah?
Sering sakit. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa kok bisa begitu? Jalur? Jalur apa itu? Jalur lewat kami. Oh, jalur lewat kamu. Memang kenapa harus arahnya? Kalau saya kasih tahu. Ya, kami ingin tahu lah. Pengaruhnya arah dengan jalur kamu, apa itu pengaruhnya? Coba beritahu ke kami. Iya, pengaruhnya apa? Kok harus berbeda gitu? Kenapa? Hubungannya apa maksudnya? Bukan pengaruh. Hubungannya apa antara jalur kamu dengan posisi rumah? Dengan posisi arah rumah. Hubungannya apa? Contohnya apa? Coba sebutkan. Serat. Serat. Apa itu? Susah rezeki. Oh, yang ini tidak tahu ya. Ya udah. Panggil teman kamu. Ya udah, kamu keluar ya. Makasih ya. Keluar. Dia tidak tahu. Jadi intinya katanya tadi beda golongan. Nah, kalau dia tuh mengganggunya kalau tidak izin, katanya suka mengganggu kalau dia. Berarti ada golongan-golongan lain nih. Kita coba lagi yang ini. Assalamualaikum. Permisi. Selamat malam. Ini musik masuk nggak ya segini? Oh, ini ada yang hajatan ya. Jadi di sini tuh ada yang hajatan kebetulan. Ada acara yang hajatan, jadi kebetulan terdengar. Assalamualaikum, selamat malam. Boleh saya bertanya tentang kegiatan kalian di alam kalian? Karena ada hubungannya dengan alam kami. Karena sangat erat hubungannya dengan alam kami. Di kami, di manusia, itu punya rumah. Dan saat pembangunan rumah itu kami terkadang mengalami kesulitan dalam posisi, karena katanya ada hubungannya dengan kamu. Ya. Iya. Nah, tadi yang tadi bilang itu kamu punya jalur sendiri ya. Yang saya ingin tahu adalah jalur kamu, jalur itu jalan atau apa? Iya. Oh, jalan. Jalan. Nah, yang saya ingin cari jalan tahu. Jalan buka jalan. Yang saya ingin tahu adalah posisi rumah kami dengan jalan kamu hubungannya apa? Kenapa ada pengaruhnya? Ada. Memangnya kenapa? Pintu. Jalur kami. Oh, pintu rumah kami. Iya. Itu jalur kamu. Makanya harus berbeda arah ya. Jadi jangan searah dengan jalannya, mungkin begitu. Ya. Jalan ke pintu. Itu jalur-jalur. Banyak jalurnya. Oh gitu ya. Makanya posisi pintu rumah harus dicari juga ya. Posisi pintu rumah emang pengaruh ya? Sangat. Pengaruhnya ke apa sih? Pengaruhnya ke apa? Pintu itu tempat masuk. Tempat masuk siapa?
Pintu kalau jalur pintu. Kami, ya. Berarti kami yang masuk. Ya. Kalau pintu rumah kami, kami yang masuk. Ya. Berarti sama aja. Silakan. Itu ada bagiannya. Tapi berarti sama-sama memakai pintu itu ya? Karena satu arah gitu ya? Ada yang menempati. Oh. Tiap pojok rumah, tiap sudut. Untuk apa itu? Untuk apa kau ditempati? Ya, yang suka jaga. Ada yang suka mengganggu. Kalau rumah itu kosong, jadi tiap sudut ditempati gitu? Iya. Oh, makanya biasanya kalau rumah sudah selesai, kita muslim biasanya mengazani ya, diazankan dulu. Gitu. Tapi itu juga ada yang sependapat, ada yang enggak ya. Insya Allah semuanya baik. Berarti kalian tinggal di setiap sudut ya, kalau rumah kosong itu ya? Nah, terus kami kan suka mengadakan upacara adan di rumah yang mau ditinggali. Ya, kami terus tahu. Itu gimana? Ada yang selalu menjaga. Tiap sudut dijaga oleh mereka. Oleh siapa? Oleh siapa? Dan di tengah juga ada yang menjaganya. Empat sudut dijaga semuanya. Dan yang satu tengahnya ada juga. Dijaga oleh siapa itu? Baik atau jahat? Baik. Oh, kalau sudah diupacarakan oleh kami? Ya. Oh, kalau sudah diazani, biasanya ada yang menjaga rumahnya, katanya gitu. Makanya lebih baiknya rumah itu dipakai tempat ibadah kita ya. Jaganya sampai kapan? Ada sampai batas waktu? Tidak ada batas waktu. Nah, kenapa kok kalau setelah diazankan masih tetap ada gangguan tuh kenapa? Manusianya tidak mau. Tidak mau kenapa? Azan. Azan itu untuk apa? Ya, untuk ibadah ya, memulai ibadah kami. Empat sampai lima. Empat yang waktu, lima waktu. Tiap sudut itu harus dijaga. Dipelihara. Empat sudut, lima tengah ya? Tengahnya. Berarti harus melaksanakan yang lima, harus dijaga. Maka akan memperkuat perlindungan rumah-rumah, tempat-tempat apa. Ternyata ini dari golongan yang baik ya. Dia tahu tentang ibadah. Terima kasih ya sudah memberitahukan. Nah, berarti satu hal lagi. Ya, gimana? Harus menghormati. Menghormati apa? Sebutkan aja. Ada. Apa? Kami itu ada. Oh iya. Iya, kami mengakui kalian itu ada. Makanya kami suka ada upacara sebelum ditempati selamatan, ya, azan. Itu para leluhur kita. Leluhur-leluhur yang dulu menghormati. Berarti sama juga kami dihormati. Iya. Kalau kalian hormati leluhur kalian. Ya. Secara tidak langsung sangat dihormati, dihargai. Ya. Makanya suka ada gangguan berarti ya.
Berarti kalau tidak menjalankan itu kalian mengganggu gitu? Merasa tersinggung atau gimana? Ya. Oh, dia merasa tersinggung kalau kita tidak menjalankan. Hubungannya dengan orang yang sakit kenapa itu? Kenapa kok nempatin rumah itu sakit-sakitan terus? Itu ada juga nggak yang pengaruhnya ke situ? Oh, ada. Ada. Oh. Karena yang lima itu ditelantarkan. Oh. Tidak dijaga. Lima waktu ya. Nah, dari makhluk itu yang mengganggu itu dan akan masuk. Setiap makhluk penghuninya di sekitar dan dari luar juga. Oh, dari luar daerah juga karena masuk. Tidak dijaga, tidak ada penjaganya. Kenapa kok makhluk bangsa jin itu suka di tempat manusia, di rumah manusia? Memangnya kenapa alasannya? Alasannya senang. Oh, senang. Karena ada bangunan gitu. Iya. Oh. Tempat-tempat yang teduh. Oh iya. Tempat lembab kalau di rumah kan. Setiap sudutnya. Di atas. Pergelantungan di kayu-kayunya. Ya, sangat senang. Terus ada juga katanya pengaruh ke rezeki. Itu hubungannya apa? Masa ke rezeki sampai ada hubungannya? Ada. Kenapa? Makhluk. Oh, mempengaruhi pikirannya. Ya. Oh, ya. Mempengaruhi pikiran manusia itu. Dikotori. Oh, jadi pikirannya kacau gitu, nggak jelas. Iya. Jadi rezekinya mumet ya. Oh, ke arah situ. Terus mempengaruhi juga ke orang lain nggak? Ke lawan usahanya gitu. Ada hubungannya nggak? Oh, nyambung juga. Oh, luas juga ya. Kenapa kok harus begitu? Karena sangat senang melihat manusia terjerumus. Oh. Teraniaya, tersiksa. Sehingga pikirannya jadi gelap. Setelah itu masuklah ya untuk mempengaruhi, mengajak. Dan itu sangat mudah bagi mereka. Oh. Terus juga ada nih nempati rumah, terus rumah tangganya malah berpisah katanya. Itu ke situ juga emang nyampe. Ada yang senang. Itu diapakan itu? Kok bisa begitu? Diapakan kok begitu? Kok nyampe berpisah mereka? Kenapa? Ya, ada yang datang bertarung. Kenapa kok sampai ada perpisahan gitu? Itu diapakan itu? Sesuatu yang menginginkan perpisahan. Oh, ada golongan jin yang suka menginginkan perpisahan manusia gitu? Ya. Oh, ada golongannya gitu? Sangat. Oh. Sangat tidak suka. Dengan keharmonisan. Oh. Dengan ketentraman. Oh iya, iya. Banyak. Banyak yang tidak suka. Berbagai upacara. Berbagai cara. Upaya untuk memisahkan. Oh gitu. Ya, suka ada juga ya yang menempat itu rumah tangganya berpisah, bahkan keluarganya juga berpisah. Suka ada ya, itu mempengaruhinya gimana itu? Kok bisa begitu? Mempengaruhinya gimana? Cara jin-jin itu mempengaruhi seperti apa? Thank you.
Ya. Ya. Diapakan? Ditepuk. Apanya? Awal. Apa itu maksudnya? Meminta. Awalnya meminta. Meminta gimana? Menuntut. Menuntut. Menuntut seperti apa? Satu. Apa itu? Oh, meminta keinginan. Ya, oh, dibisikkan sama kamu untuk meminta keinginan. Manusia awalnya meminta pasangannya. Oh ya, punya keinginan ya. Oh ya ya, paham paham paham. Jadi kamu membisikkan. Tidak terpenuhi. Oh ya, paham. Berarti kamu membisikkan hayalan-hayalan ke salah satunya. Lalu menimbulkan keinginan besar. Lalu keinginan itu nggak tercapai, jadi pertengkaran gitu ya. Betul. Pinter ya kamu ya berarti ya. Kamu atau yang lainnya? Oh, ada yang lainnya. Kirain kamu. Kalau kamu kok tahu lima waktu segala? Kamu pernah menjalankan atau masih menjalankan? Atau tahu ngelihat? Iya. Berarti kamu suka menonton manusia yang suka melakukan lima waktu itu ya? Saya suka. Oh, melihat. Kamu. Senang. Tidak terganggu. Oh, kamu ya? Ya kamu yang baik berarti. Kalau yang jahat itu melihatnya terganggu. Mereka nggak suka kalau kami lima waktu. Ya, tentu. Gitu. Terus tuh kalau ada lagi anak sakit-sakitan tuh, anak kecil, emang ada resiko efek juga dari situ? Tidak. Terus katanya ada tuh dari efek dari rumah, kata masyarakat. Ya, selalu ada yang mengganggu ya. Ini maaf ya berisik ya, karena ada yang hajatan ini dekat sini, jadi suaranya berisik. Siapa yang menyerang kamu dari tadi itu? Banyak yang tidak suka. Banyak yang tidak suka. Oh, biarkan aja. Kamu mampu kok menghadapi mereka. Terus ada lagi nih. Kita pernah beberapa mengalami kejadian langsung berhubungan dengan keluarganya, dengan tetangganya ya. Ada rumah, seluruh penghuninya tuh meninggal dan diganti lagi dengan penghuni baru, meninggal lagi semuanya. Diganti lagi sampai 4 kali ganti meninggal terus. Memang ada hubungannya dari rumah itu? Oh, ada pengaruhnya. Kalau bahasa Indonesia bilang tuh tumpur ya. Kalau orang sini bilang, bukan Indonesia, maaf. Orang sini bilangnya tuh tumpur. Kalau tumpur itu jadi satu keluarganya nggak ada. Gitu. Itu sampai 4 generasi di kita ada itu. Dan rumahnya akhirnya diratakan karena masyarakat pun resah gitu. Jadi akhirnya diratakan dan tidak ditempati sampai saat ini. Itu memang ada yang begitu. Kerja kalian. Oh, dia bertarung. Kita biarkan dulu dia bertarung. Bahkan katanya sampai dipakai tempat kandang ya, kandang untuk ternak kambing. Dan kambingnya pun alhasil sakit-sakitan. Dan bahkan ada yang kambingnya sampai meninggal di kandang. Gitu, dipakai ternak ayam apa aja itu nggak cocok. Ya sekarang dibelantarakan aja. Itu ada loh seperti itu ya. Itu ada kejadian seperti itu memang. Kenapa kok berbuat sampai begitu tuh, diapakan oleh kalian? Sampai ke binatang aja nggak bisa menempatinya. Itu kami aneh itu, diapakan?
luruhnya. Diapakan itu? Lingkaran. Lingkaran? Lingkaran apa itu? Ada. Ya? Ada. Ada lingkaran? Itu racun atau apa itu? Bisa atau apa? Kok bisa sakit-sakitan semua? Oh, ada energi di dalam wilayah itu, ada kekuatan. Oh, berarti nggak diganggu kalian ya? Bukan diganggu kalian, tapi ada kekuatan di dalamnya. Apa itu? Udah, tidak usah, biarkan. Oh, berarti di dalam wilayah itu ada kekuatan yang besar. Dari dalam bumi gitu. Udah biarkan aja, biarkan. Berarti bukan diganggu kalian ya? Oh, berarti itu gejolak alam ya? Masuknya gejolak alam ya? Jadi alamiah masuknya. Oh, saya kira kalian yang berbuat, mengganggu, menyakiti. Ternyata alam ya. Itu nyambungnya kemana itu? Kekuatan itu. Siapa itu? Tadi ada yang ini. Ada yang kerusukan. Ada lagi yang nyerang ke dia berarti. Belah sana. Saya mau tahu pusaran kekuatan itu nyambungnya kemana itu? Kok bisa segitunya ya? Jauh. Oh, jauh ke dasar bumi? Ya. Oh, itu gejolak alam berarti ya? Gejala alam. Besar. Tapi itu masih bisa diakali oleh orang-orang misalkan. Masih bisa diakalin nggak? Ada. Diusahakan. Oh, masih bisa? Geser. Oh, masih bisa disyariati ya? Geser. Diusahakan gitu. Digeser gitu. Itu munculnya ada tandanya apa terjadi dengan sendirinya? Ya? Terjadi sendiri. Hah? Sudah ada. Oh, sudah ada tadinya. Oh, tadinya sudah ada, terus dibangun rumah gitu ya. Karena yang membangun tidak tahu gitu ya. Oh, gitu. Bahaya juga ya. Makanya harus tahu. Makanya harus tahu. Ya kan nggak semua orang tahu. Tutup. Ditutup dulu. Iya. Pasti nggak mudah nutupnya itu. Ya, ya, begitu berarti ya. Terus apa tuh? Kamu tahu tentang ada tuh orang mau berangkat usaha harus cari waktu, hari. Emang itu emang berefek gitu. Waktu hari berangkat itu. Nanti kalau yang kerja gimana? Dipecat. Ya? Kan ada tuh yang berangkat usaha ya, harus nyari waktu hari ini gitu. Ada waktu yang baik. Oh. Ada waktu yang tidak baik. Oh. Ada waktu yang baik, ada waktu yang tidak baik. Iya. Berarti pengaruh ke penghasilan atau gimana? Oh, tidak. Oh, kalau ke penghasilan sama aja ya. Pengaruhnya ke apa itu? Pengaruhnya ke apa nantinya? Harus berdoa. Oh, intinya harus berdoa sebelum berangkat. Oh, gitu. Berarti waktu yang baik, yang nggak baik.
Kalau yang baik mudah-mudahan jadi lebih baik dengan doa gitu. Ya. Maksudnya begitu. Kalau yang tidak baik mudah-mudahan jadi baik dengan berdoa. Dan dijauhkan. Dan dijauhkan dari bahaya. Iya. Iya pasti kalau doa itu memang luar biasa ya. Ya, oh ke situ. Berarti intinya berdoa ya. Kapanpun berangkatnya berarti ya. Kekuatan doa maha dahsyat. Ya. Berarti intinya sebelum berangkat baca doa ya. Kalau hari itu nggak ada pengaruh besar. Semua baik. Oh, semua baik. Semua baik. Waktu ada pasti. Waktu. Ada yang tidak baiknya. Oh, ya. Tapi makanya biasakan berdoa mungkin. Maksudnya gitu. Ada lagi? Tentang jumlah pintu sama jendela dalam rumah, apa itu pengaruh juga? Nah, kan di dalam rumah tuh ada pintu. Apa jumlah pintu itu ada pengaruh kepada penghuninya? Jumlah pintu atau menghadapnya pintu? Pintu. Jumlah itu. Iya, jumlah pintu itu. Ada pengaruhnya enggak? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 pintu. 7. 7 pintu. Sama. Oh, ada pengaruhnya berarti jumlah, ya. 5 pintu sama 7 pintu. Kalau menghadap kan tadi udah ya, udah jelas kalau menghadap itu jadi pintu gaib dan pintu kita searah gitu. Menurutnya tadi seperti itu yang pertama itu. Kalau jumlah itu 5, 7 sama berapa? 2 pintu. Pintu apa jendela? Kalau jendela ada jumlahnya enggak? Jendela itu hawa. Hawa. Oh. Angin ya, udara. Pintu itu masuk hidung, masuk. Oh, masuk mulut. Masuk. Masuk. Oh, keluar masuk. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Dalam juga ya. Kalau dikaji pengaruhnya memang ada berarti ya. Pintu itu mulut dimakan. Jendela itu angin, udara untuk hidup kita. Iya, pengaruhnya besar juga ya. Sejauh itu ya, saya baru paham nih. Setelah saya pahami, ternyata emang iya. Jadi filosofi ya masuknya ya. Bahasa filosofi. Tentang cahaya yang di dalam rumah itu mempengaruhi tidak, antara warna kuning sama putih itu mempengaruhi apa tidak? Cahaya dalam rumah. Ada kan lampu kuning sama lampu putih. Itu berefek enggak? Ada efeknya? Dari lampu? Ya. Efeknya apa lampu putih dan lampu kuning? Apa? Nantinya kuning yang keluar. Kuning itu bahaya, tanda. Hati-hati. Oh, kalau yang putih terang gitu. Jadi lampu neon sama lampu bolham gitu atau gimana? Lampu neon dan bolham. Jadi ada artinya juga. Tapi kan zaman dulu tuh nggak ada lampu neon ya, banyak kan bolham. Tapi ya sih kehidupannya beda dengan sekarang. Sekarang kan zaman lampu neon ya. Memang beda, agak berkembang ya. Oh gitu ya. Terus ada lagi apa tuh? Apa ya namanya? Bingung saya. Hari pembangunan, memang harus cari hari pembangunan. Sebelum membangun. Ada. Ada. Oh, ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa itu?
Kenapa kok bisa begitu? Bulannya, tanggalnya. Oh. Memangnya kenapa? Ada pengaruh. Tapi itu tidak dijadikan patokan. Oh. Terus yang jadi patokan apa? Apa yang jadi patokan? Memberi salam. Memberi salam. Doa. Doa. Minta izin. Oh ya. Menghormati. Sebelum melakukan pembangunan gitu. Ya. Oh intinya begitu ya. Kalau hari nggak jadi patokan. Intinya sebelum membangun adakan upacara berdoa ya. Ya. Oh begitu ya. Zaman modern apa semuanya suka melakukan isyarat. Isyarat itu. Ya, zaman sekarang banyak enggak yang melakukan itu? Harus pakai. Zaman sekarang banyak enggak manusia yang melakukan itu? Apa banyak yang melanggar? Apa banyak yang tidak memakai? Ya. Banyak. Yang memakai ada enggak? Ada. Oh, ada yang pakai ada enggak? Oh, gitu. Nah, kalau yang enggak pakai gimana jadinya? Oh nggak percaya. Terus gimana? Biarkan aja kita atau gimana? Tidak percaya sama Tuhan. Oh ya. Tuhannya yang menciptakannya. Ya. Terus kalau arah tempat usaha tuh ada arahnya nggak? Kan ada yang usaha posisi tokonya menghadap kemana katanya ya perusahaannya itu ikut sama ngaruh juga kan itu bukan rumah tempat tinggal tempat usaha aja. Oh sama. Banyak yang lewati. Karena ditempati mungkin ya. Jadi hampir sama tempat usaha juga. Ya memang di beberapa tuh ada ya yang memakai apa namanya Feng Shui ya. Feng Shui itu dari golongan lain ya. Tapi ternyata ada sedikit ada persamaan ya. Meskipun memang kesamaannya berbeda mungkin ya. Karena wajar setiap suku setiap golongan itu suka berbeda ya. Tapi intinya ke situ ternyata ya. Intinya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, meminta perlindungannya sebelum kita mengerjakan apapun. Kamu dari tadi sibuk mengurusi dia, itu dari mana sih orang makhluk itu? Kenapa menyerang kamu? Ini makhluk itu tuh dari tadi nyerang dia terus nyerang, nggak tahu kenapa. Apa karena kamu bicara sama saya? Ya? Ya. Iya. Oh, jadi dia nggak suka gitu? Sangat tidak suka. Memang kenapa nggak suka? Nggak sukanya kenapa? Mungkin karena banyak. Yang diberitahukan ya, jadi dia nggak suka nyerang ke sini. Mungkin karena banyak yang diberitahukan. Coba panggil aja ke sini. Coba meditasi berapa, dua orang atau berapa siapa? Kita ingin tahu kenapa kok nyerang terus. Meditasi dulu berapa orang? Coba kamu panggil. Kita coba masukkan ke mediator ya, yang tadi dari tadi nyerang terus dia, kita masukkan ke mediator aja. Kita ingin tahu. Dari tadi tuh ganggu terus. Jadi kita coba cari tahu kenapa sih? Nah, lagi dimasukin nih sama dia. Kita ingin tahu aja. Dari tadi nyerang terus. Jadi kita langsung ke mediator aja. Nanti kita coba cari tahu kenapa kok nyerang terus itu. Dan ini menarik ya, tentang rumah ini menarik. Jadi ternyata di kehidupan kita memang tidak lepas dari dunia jin ya. Meskipun pada dasarnya rezeki diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
jodoh kita diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehidupan kita intinya diatur oleh Allah ya. Tapi memang memang benar sih, segala sesuatu serahkan kepada Allah. Memang betul ya. Tapi terkadang memang kita juga diberikan untuk usaha, berusaha dan bekerja. Nah, terkadang tidak sesuai harapan, itu yang jadi pertanyaan ya. Itu yang jadi pertanyaan kita. Kenapa? Gak mau masuk mereka? Oh, gak mau? Oh, bandel katanya, gak mau masuk. Dia melawan terus. Berapa banyak itu? Boleh beritahu ke kami berapa banyak jumlahnya? Banyak ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu tempat ternak juga, kenapa bisa ternak juga sampai terpengaruh begitu, itu kenapa? Boleh tahu? Oh, ini ada. Oh, kamu ya dari tadi ganggu ya? Kenapa kamu ganggu dia dari tadi? Hah? Kenapa kamu ganggu dia dari tadi? Ada apa? Terlalu banyak mencampuri urusan. Mencampuri urusan? Kenapa? Lu banyak rahasia-rahasia. Itu kan saya yang bertanya, saya ingin tahu. Berarti kamu juga? Iya, saya kan ingin tahu karena itu kehidupan kami. Memang kenapa nggak boleh? Dia aja boleh kok, dia ngasih tahu nggak apa-apa. Kenapa kamu nggak boleh? Hubungannya apa sama kamu? Berarti kamu yang suka ganggu kita ya? Ya. Makanya kamu nggak terima. Berarti ini yang tadi ganggu ya? Ya, terlalu banyak mencampuri urusan. Dia kan saya yang undang. Saya yang dibongkar. Kan saya yang undang dia. Saya yang undang dia. Karena saya ada yang ingin ditanyakan. Rahasia yang dibongkar ya, karena rahasia kalian tuh gak baik. Itu menurut kalian? Ya iya, menurut kami gak baik. Kalau menurut kamu ya emang biasa aja. Tapi menurut kita itu nggak baik. Menurutku itu urusanku, urusan golongan kami. Ini sedang dihadapi. Ini sedang lawan. Kita jaga yang ini aja. Ya itu urusanmu, tapi jadi urusan kami. Karena tempat-tempat tinggal kami juga butuh ketenangan, kedamaian. Kami juga nggak mau diganggu. Dia tadi nendang malah kesakitan. Padahal tadi yang nendang dia, tapi dia kesakitan. Terbakar kayaknya. Kayaknya terbakar sama ilmu. Dia kebakar. Ini ilmunya lumayan ya, dia. Makanya berani membocorkan rahasia. Ilmunya bagus. Ya udah, kita keluarkan dulu yang ini. Ini ilmunya bagus ya. Makanya dia berani membocorkan karena mungkin dia udah siap ya. Kita coba lihat yang ini nih. Lawan aja lagi, kamu kan mampu. Ini sampai nah, jadi intinya gitu ya. Ternyata ada hubungannya. Tapi meskipun kembali kepada doa ya. Semua itu tidak akan berarti jika kita melakukan doa kepada Yang Maha Kuasa sebelum melakukan apapun ya.
kita lihat dulu. Oh, pakai suara ya? Ya, hanya dengan suara ya, hanya dengan suara, hanya dengan suara. Saya jadi teringat ilmunya siapa ya? Ada di Senggoro Macan. Ada Senggoro Macan ya, Senggoro Macan, Senggoro Geni, itu ada. Saya jadi ingat. Wah kak, ini dia punya ilmu Senggoro Macan atau Senggoro Geni. Efeknya seperti ini, Senggoro Macan, Senggoro Geni itu efeknya dari suara. Udah keluar ya, udah keluar. Ini dibantu udah keluar. Saya nggak nyangka ya, kamu sejauh ini, saya nggak nyangka benar. Subhanallah. Iya udah, ngobrol lagi. Pantesan dia berani ya, ternyata jin yang kita tarik itu punya kemampuan yang tinggi. Dia punya ilmu Senggoro Geni. Pantesan dia berani, berarti intinya kalau dia berani mengakui berarti punya kekuatan besar. Karena dia pun tahu resiko yang dia ucapkan. Berarti besar dia kekuatannya. Terima kasih ya, sudah memberitahukan kepada kami, terima kasih banyak. Jika kamu mau kembali ke asalmu silahkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Ya silahkan. Pulang sendiri. Ini dibantu. Bantu. Dia keluar sendiri. Bener luar biasa ya. Nah. Selesai ya. Alhamdulillah. Jadi intinya segala sesuatu, segala perbuatan dalam kehidupan kita sebaiknya diawali dengan berdoa ya. Karena pengakuan dari tadi intinya semuanya memang ikut andil ya. Semuanya ada pengaruhnya, semuanya ada peranannya. Tapi itu tidak terlalu apa namanya tadi? Tidak terlalu berpengaruh tadi ya. Tetap pengaruh pertama adalah doa katanya. Ya, ini dari bangsa jin sendiri loh. Tetap yang berpengaruh adalah doa. Berarti intinya doa itu adalah kunci dalam kehidupan kita. Gitu. Kita harus betul-betul meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha segalanya. Ya. Gitu. Tiada Tuhan yang lebih apa? Intinya tidak ada manusia yang mampu menandingi atau melebihi kekuasaan Tuhan. Tidak ada ya. Karena Tuhanlah yang lebih dari segalanya, gitu. Jadi intinya, makanya ketika kita membangun rumah, itu suka ada selamatan dulu. Kita suka ada berdoa bersama dulu. Terus suka diazani dulu. Setelah diazani kita selamatan. Nah dan jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji 5 waktu di dalam rumah juga jangan dilupakan ya. Tapi kalau yang dekat ke musola lah ya. Gitu. Tapi di rumah pun harus dipakai kegiatan dalam beribadah. Intinya itu menurut tadi ya. Karena katanya dia memperhatikan tadi. Dia suka melihat tadi pengakuannya. Berarti dia bisa mempertimbangkan, bisa melihat rumah yang dipakai ibadah dan yang tidak. Berarti dia bisa menilai. Karena pengakuannya tadi saya memperhatikan gitu kan. Berarti dia bisa menilai antara rumah yang dipakai dan yang tidak untuk ibadah. Gitu. Ya, ternyata cukup pengaruhnya besar. Subhanallah ya. Kita jadi tahu. Nah, jadi intinya segala sesuatu memang sudah ada aturannya. Pasti di antara Anda juga ada yang berpikiran, "Ah, rezeki itu sudah diatur sama Tuhan." Ya, memang betul. Rezeki sudah diatur. Rezeki, kesehatan dan lain-lain, jodoh, ah itu sudah kehendak Tuhan. Memang betul, itu kehendak Tuhan. Tapi kembali Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih jalan. Gitu. Jadi ketika kita gagal itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang gagal. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang tidak baik. Tidak. Tuhan ingin yang terbaik untuk kita. Tapi Tuhan memberikan kebebasan untuk kita memilih. Makanya kembali berusaha mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa supaya mudah-mudahan kita selalu teraliri dari energi-energi, dari hawa-hawa positif, supaya kita bisa selalu mengarah kepada hal-hal yang positif.
yang Tuhan ridhoi, yang Tuhan izinkan. Dan di situ mungkin pilihan kita akan besar kesempatan untuk mengarah kepada hal yang baik, atau kesuksesan, atau kebaikan hidup di dunia. Karena yakinlah Allah itu menyayangi kita semua. Yakinlah bahwa Allah itu meridhoi langkah kita kepada hal yang kebaikan. Orang yang tidak baik pun Allah berikan rezeki. Apalagi kita yang berbuat baik, pasti Allah melebihkan rezeki kita dan melebihkan segalanya. Dan itu harus diyakini ya. Kalau kita tidak percaya ya, gimana kita mau mendapat kebaikan, keberkahan gitu. Jadi intinya yang tidak baik pun Allah memberikan rezekinya. Apalagi kita yang berjuang untuk kebaikan, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, dan lain-lain. Pasti Allah lebih memperhatikan dan mempertimbangkan. Yakin hal itu. Yakini itu. Kalau saya yakin 100%, Allah itu selalu memperhatikan kita, melihat kita, menilai kita. Jadi jangan menyalahkan kegagalan kita kepada Tuhan. Karena kegagalan itu dari diri kita. Karena Tuhan itu memberikan kebebasan, kenapa kita memilihnya kurang pas gitu. Intinya ke kitanya. Ya, itulah yang kita dapat ambil ya. Segala sesuatu sebelum dimulai ternyata berdoa. Ternyata kembali doa adalah senjata yang paling kuat. Ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah selalu mensupport, mendukung, mendoakan kepada pembangunan padepokan kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah ikut berjuang, berkorban, baik itu materi atau doa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah cepat selesai mudah-mudahan ya. Dan juga jangan lupa di-share sebanyak mungkin. Terima kasih untuk semuanya, saudara-saudara semuanya. Dan sedikit pemberitahuan kepada alumni Padepokan ya, ini penting juga. Kepada seluruh alumni Padepokan, tolong diperingatkan, diingatkan pelajaran-pelajarannya. Dan pemberitahuan-pemberitahuan dari saya langsung, tolong diingatkan baik-baik ya. Karena tadi ada, intinya ada pasien ya, ada masyarakat yang berobat, rumah tangganya hancur. Gara-gara apa? Gara-gara mendatangi seseorang. Dan seseorang itu memakai jasa pemberitahuan dari jin ya. Dan jin itu berkata, lalu perkataan jin itu diterima begitu saja. Dan akhirnya dipercayai. Dan setelah dipercayai, rumah tangganya malah. Karena si jin itu mengadu domba dari suami dan si istri ini diadu domba oleh si jin. Dan parahnya ucapan si jin ini dipercaya. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Ingat, saya sering bilang, ucapan jin itu tidak boleh ditelan mentah-mentah 100%. Saya sering bilang dan sering diulang di setiap video, ucapan jin itu jangan dipercaya 100%. Tidak baik, karena jin itu licik. Karena jin itu inginnya itu menghancurkan kehidupan kita. Inginnya jin itu menjerumuskan kita. Jadi harus dipahami. Ya, untuk saudara Padepokan, insya Allah semuanya sudah paham mungkin. Cuman ini mengingatkan aja. Karena kasus seperti ini di masyarakat banyak. Apalagi jin itu terkadang menyalahkan tetangga terdekat. Menyalahkan orang di samping rumah. Menyalahkan saudara. Itu upaya jin mengadu domba. Sebaiknya Anda semua hindari hal-hal seperti itu. Karena kembali jin itu datang untuk menjerumuskan kita semua. Ya, gitu. Jadi tolong disebarluaskan untuk alumni-alumni semuanya ya, tentang pemahaman ini. Karena mungkin beberapa dari alumni sudah sampai pelajarannya ke sini. Disampaikan dengan jelas tentang jin itu seperti apa. Ya, jadi berhati-hati kembali saudara semuanya. Jangan percaya 100% ucapan jin, karena jin itu sifatnya kurang bisa dipercaya. Kurang bisa dipercaya. Gitu. Tapi manusia juga ada sih yang seperti itu. Sama aja sih, manusia ada yang seperti itu. Nah, jin juga yang baik ada gitu. Tapi kan kalau manusia terlihat, kalau jin nggak terlihat itu kesulitannya. Nah, jadi hati-hati ya.
Jangan mudah mempercayai dari terawangan, dari bisikan-bisikan, karena itu datangnya dari jin. Meskipun terawangan itu ada yang memang alamiah ya, gitu. Tapi intinya kembali dicerna dulu, informasi dari apapun dicerna dulu. Setelah dicerna, dikaji, baru kita mengambil keputusan. Seperti itu, sahabat. Ingat, jin itu sukanya menjerumuskan manusia ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.